6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai hai hai, selamat datang kembali di YouTube channel Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam kondisi yang baik-baik saja. Apakah hari ini kalian siap untuk belajar? Ya, kita akan belajar untuk mata pelajaran tematik kelas 2 sekolah dasar, tema 8, subtema 4, menjaga keselamatan di perjalanan, pembelajaran 6. Bersama Kak Citra, mari kita belajar bersama-sama. Di Indonesia, musim hujan telah tiba. Hujan turun setiap hari. Hujan telah mengguyur satu bulan lamanya. Banjir melanda pemukiman warga sekitar. Banyak warga yang terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih aman. Adik-adik semuanya, di negara kita Indonesia itu ada dua musim, yaitu musim kemarau atau musim panas dan musim penghujan. Nah, pada saat ini terjadi musim hujan. Hujannya turun setiap hari. Hujan telah mengguyur selama satu bulan. Dan akhirnya terjadilah banjir yang melanda pemukiman warga sekitar. Adik-adik, kalau terjadi banjir, maka akan banyak warga yang mengungsi ke tempat yang lebih aman. Kita perhatikan gambar berikut. Ini adalah gambar ketika warga mengungsi ke tempat yang lebih aman yang tidak terdampak banjir. Ternyata banjir itu sangat merugikan ya adik-adik ya. Jangan sampai rumah kita terkena banjir. Kita harus menjaga lingkungan kita supaya lingkungan kita tetap bersih, selokan kita terbebas dari sampah, sehingga tidak akan terjadi banjir. Di sini warga saling tolong menolong untuk warga yang terkena banjir. Nah, ini namanya gotong royong adik-adik. Ini harus kita tiru. Bacalah pertanyaan berikut dengan nyaring, kemudian jawablah pertanyaannya dengan benar. Yang pertama, apa saja yang kamu lakukan jika terjadi banjir di sekitarmu? Ayo, apa yang adik-adik lakukan saat terjadi banjir di sekitar kalian? Yang pastinya kita harus mengungsi ke tempat yang aman. Yang kedua, mengapa ya bisa terjadi banjir? Jelaskan pendapatmu. Tadi Kak Citra sudah jelaskan yang di awal. Mengapa bisa terjadi banjir? Karena terjadi hujan lebat. Selokan sungai penuh dengan sampah sehingga air tidak mengalir dengan lancar. Bisa jadi terjadi banjir. Kapan biasanya sering terjadi banjir? Ayo, kapan adik-adik? Musim penghujan atau musim kemarau? Ya, saat musim penghujan. Siapa saja yang bertanggung jawab jika terjadi banjir? Menurut adik-adik, siapa saja yang bertanggung jawab? Iya, semua orang harus ikut bertanggung jawab jika terjadi banjir. Bagaimana cara mencegah agar tidak terjadi banjir? Bagaimana caranya? Iya, menjaga lingkungan kita supaya tetap bersih. Selokan harus kita bersihkan supaya tidak ada sampah-sampah yang menggenang di situ sehingga membuat airnya mampet. Kita juga tidak boleh membuang sampah di sungai,
di selokan, karena itu bisa menyebabkan banjir. Itu tadi cara mencegah agar tidak terjadi banjir. Di mana saja kamu pernah melihat banjir? Apakah kamu pernah melihat di lingkungan sekitar kalian? Atau kalian bisa lihat di televisi? Ya, kita bisa melihat banjir mungkin melalui berita di televisi. Dalam kalimat tanya tadi, ada tanda tanya di akhir kalimat. Kalimat tanya dapat diawali dengan menggunakan kata tanya. Ayo diingat-ingat, apa saja kata tanya itu? Kata tanya itu yang bisa kita gunakan ada apa, siapa, mengapa, kapan, di mana, bagaimana, berapa, ya. Itu adalah kata-kata tanya yang bisa kita gunakan. Nanti kalian untuk lebih jelasnya bisa lihat video pembelajaran Kak Citra tentang kalimat tanya. Susunlah kata-kata berikut menjadi kalimat tanya yang utuh. Kak Citra punya kata-kata yang tidak tersusun dengan baik, kita susun nih supaya menjadi kalimat yang utuh. Banjir, apa penyebab tanda tanya? Kira-kira kalau disusun yang baik dan benar bagaimana? Apa penyebab banjir? Di akhir kalimat kita beri tanda tanya. Berikutnya, mengapa perlu terjadi kita banjir jika mengungsi? Tanda tanya. Kira-kira kalau disusun bagaimana ya? Pasti kata awalnya mengapa. Ya, mengapa kita perlu mengungsi jika terjadi banjir? Oke, bagus adik-adik. Kita lanjutkan nih. Ada kata bagaimana, menanggulangi banjir, cara, tanda tanya. Ayo, susunannya yang betul bagaimana? Bagaimana cara menanggulangi banjir? Berikutnya, siapa membantu yang banjir, korban, tanda tanya. Maka kalimat tanya yang utuh bagaimana? Siapa yang membantu korban banjir? Itu tadi cara menyusun kata-kata menjadi kalimat yang utuh. Selanjutnya, hujan mengguyur Indonesia satu bulan lamanya. Masih ingatkah adik-adik berapa hari dalam satu bulan? Ya, dalam satu bulan rata-rata ada 30 hari. Berapa minggu dalam satu bulan? Dalam satu bulan ada 4 minggu. Di sini Edo mengingatkan kita, satu minggu ada 7 hari, satu bulan ada 30 hari, satu bulan ada 4 minggu, dan satu tahun ada 12 bulan. Kalian harus mengingat-ingat video pembelajaran sebelumnya nih. Kita sudah banyak belajar tentang minggu, hari, bulan, dan tahun. Adik-adik harus mengingat rumus ini. Satu bulan itu ada 4 minggu. Jadi kalau kebalikannya, 4 minggu itu sama dengan satu bulan. Satu bulan ada 30 hari. Berarti dalam 30 hari itu sama dengan satu bulan. Satu minggu ada 7 hari. Maka jika dibalik 7 hari itu sama dengan 1 minggu. 1 tahun sama dengan 12 bulan. Maka kalau 12 bulan itu sama dengan 1 tahun. Adik-adik harus ingat ini ya. Kak Citra punya soal cerita ini. Para warga mengungsi selama 8 minggu.
Berapa hari para warga mengungsi? Berapa bulan warga mengungsi? Di sini ada dua pertanyaan yang harus kita jawab. Yang pertama, berapa hari warga mengungsi? Yang kedua, berapa bulan warga mengungsi? Kita jawab dulu yang pertama. Satu minggu itu ada 7 hari. Karena warga mengungsi selama 8 minggu, maka 8 minggu sama dengan titik-titik hari. 8 dikali 7, karena 1 minggunya ada 7 hari. 8 dikali 7 sama dengan 56 hari. Untuk menjawab pertanyaan berikutnya, berapa bulan warga mengungsi? 1 bulannya ada 4 minggu. Padahal di sini yang diketahui adalah 8 minggu diubah dalam bulan. Maka kebalikannya adik-adik. Kalau kebalikannya, cara mengerjakannya bukan dikali, tetapi dibagi. 8 dibagi 4 sama dengan 2 bulan. Jadi, para warga mengungsi selama 56 hari atau 2 bulan. Soal cerita selanjutnya. Masyarakat menyalurkan bantuan selama 3 bulan. Berapa minggu masyarakat menyalurkan bantuan? Di sini hanya ada satu pertanyaan. Kita ingat dulu, dalam 1 bulan ada 4 minggu. Maka cara mengerjakannya, 3 bulan sama dengan titik-titik minggu. 3 dikali 4 sama dengan 12 minggu. Jadi masyarakat menyalurkan bantuan selama 12 minggu. Soal cerita selanjutnya. Posko bantuan dibuka selama 150 hari. Berapa bulan posko bantuan dibuka? Berarti di sini 1 bulan sama dengan 30 hari. Lalu kita baru cari cara untuk mengerjakannya. 150 hari sama dengan titik-titik bulan. 150 dibagi 30. Karena ini kebalikannya adik-adik. Jadi tidak dikali tapi dibagi. Lalu bagaimana cara mengerjakan pembagian seperti ini? Kita coret dulu angka 0 karena mereka sama-sama punya angka 0. Jadi ketemu nanti 15 dibagi 3. 15 dibagi 3 sama dengan 5 bulan. Jadi posko bantuan dibuka selama 5 bulan. Itu tadi cara pengerjaannya adik-adik. Nah tadi masyarakat saling membantu, saling gotong royong. Mereka bersatu adik-adik. Perhatikan gambar ini. Ada gambar 1, 2, 3, 4. Gambar 1 dan gambar 4 bekerja sendiri, tidak gotong royong. Kira-kira bagaimana ya yang terjadi ya? Pasti pekerjaannya akan lama selesainya. Tapi kalau gambar 2 dan 3, mereka bergotong royong loh. Pasti akan terasa lebih ringan dan cepat selesai. Gambar manakah yang menunjukkan persatuan? Gambar mana nih adik-adik? Ya, gambar yang kedua dan gambar yang ketiga. Gambar yang orang yang sedang kerja bakti membersihkan lingkungan dan gambar orang yang menolong bekerja sama membantu para pengungsi. Walaupun berbeda-beda, kita harus hidup bersatu. Hidup bersatu banyak loh manfaatnya.
video pembelajaran sebelumnya kita sudah tahu manfaat dari hidup bersatu. Di antaranya, setiap kita melakukan pekerjaan pasti akan cepat selesai. Pekerjaan akan menjadi ringan, tercipta persatuan dan kesatuan. Dengan bersatu, pekerjaan akan cepat selesai. Selain itu, pekerjaan yang berat juga akan menjadi ringan. Kita harus membiasakan hidup bersatu di dalam kehidupan. Adik-adik harus ya biasakan hidup bersatu dengan teman-teman kalian. Walaupun kalian berbeda, tetapi harus tetap bersatu. Akibat jika hidup tidak bersatu, ini ada akibatnya nih adik-adik. Kalau hidup kita tidak bersatu dengan teman-teman kita, dengan orang-orang di sekitar kita, apa akibatnya? Yang pertama, pekerjaan akan lama selesainya. Yang kedua, pekerjaan menjadi berat. Tidak tercipta persatuan dan kerukunan. Terjadi pertengkaran. Itu tadi akibat jika kita hidup tidak bersatu dengan orang-orang di sekitar kita. Jadi adik-adik, kalian harus hidup bersatu dengan semua orang yang ada di sekitar kalian. Demikian tadi pembelajaran 6 di tema 8 subtema 4. Kak Citra berharap kalian memahami apa yang Kak Citra sampaikan. Jangan lupa ya, kalian terus jaga kesehatan, belajar, membantu orang tua, dan adik-adik juga harus semangat. Sampai jumpa kembali di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, serta share ke teman-teman kalian, ke media sosial kalian. Sampai jumpa dalam video selanjutnya. Dadah!